Pemirsa, sebuah bus dengan jurusan Solo Semarang malam tadi terbakar di Boyolali, Jawa Tengah. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seluruh penumpang bus selamat. Peristiwa terbakarnya bus antar kota dalam provinsi ini terjadi pada Senin malam tadi di Jalan Solo Semarang Boyolali. Sebelum terbakar, kepulan asap sempat keluar dari bagian belakang mesin. Saat hendak menurunkan penumpang di pinggir jalan, tiba-tiba muncul percikan api dari belakang hingga membakar sebagian mesin bus. Dengan cepat, api membakar seluruh bagian mesin bus hingga ke dalam kabin penumpang. Seluruh penumpang berhasil selamat saat kejadian. Untuk memadamkan api, dua mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Peristiwa ini mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Solo menuju Semarang sempat mengalami kemacetan.